Wakil rakyat semua tak ada, sibuk lagi deh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Okay, sekarang ni kita nak dibayar barang-barang keperluan banjir. Mama dah beli banyak tau. Okay, dah beli semua barang dah kira. Jadi kita beli barang selagi kita beli buka kerikat tak ada buka. Beli. Memang lebih pada ni tu. Ni bayar pakai buka. Okey, kita dah beli semua dah, pamper, susu, kas mayer, kas lekuk, baju budak, baju pung, roti, biskut, apa lagi, torchlight, power bank, air mineral, air kotak, abang ambil beli buat pada semua sini. Abang ambil dia beli. Lagi pun lagi, tak lagi. Mak. Tiga tan, insyaAllah. Doakan semoga dipermudah urusan tau, sebab nak pergi daripada pukul 9, tapi tamu tu tamu ni. Lepas tu kita bawa nasi biryani. Ayam dia 24. Ha, mari kita tunjuklah sekarang ya. Sekejap lagi. Ya, dah cukup, dah cukup. Balai Polis Hulu Langat untuk simpan kepada saya ambil-ambil apa segala untuk Balai Polis ni. Lepas tu kita transfer daripada lori ni ke 4x4 untuk senang hari-hari. Untuk Ipi, Ipi kacak dia, dia memang suka kalau kerja-kerja aman. Oh ya Allah, ini ni. Ini sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Sebab saya kalau tidak saya pas-pas, tapi saya jiwa Cik B, jiwa saya Cik B kacak nak tengok sendiri mereka yang memerlukan tu terima. Thank you.
lah. Sebab tunggu lah dulu tu. Ada dua rumah memang tinggal tapak yang tu terjadi di depan. Wakil rakyat semua tak ada, sibuk lagi deh. Tapi halah keperluan ke apa lagi? Semua okey lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana klik video ini.